barangkali peluang yang lain akan memberi kesempatan kepada saya untuk membangkit hal-hal ini supaya dapat menyampai penjelasan dan ulasan terhadap apa yang timbul. Tetapi setakat hari ini, hari yang mulia yang dihadiri oleh saudara-saudari, hanya satu perkara saja saya akan bangkit supaya saya dapat membetul rekod perkhidmatan saya, bukan sahaja kepada UMNO tetapi juga kepada masyarakat yang ada kaitan dengan isu dan skandal yang timbul dalam negara. Ingat tidak, saudara-saudari? Sebelum Perhimpunan Agung tahun 81, saya dibabitkan dengan isu UMBC. Kononnya sayalah orang yang melulus penjualan saham UMBC kepada MCA. Datuk Suhaimi mendapat kabaran ini langsung bertanya kepada saya, bukan saja menegur saya tetapi pemuda dan orang-orang lain menghentam saya. Kononnya saya telah memihak kepada China. Demi Allah, saya tak pernah melulus perbuatan ini. Saya telah berdiam diri kerana memandang kepada collective responsibility. Walhal sampai ke saat ini, demi Allah, saya belum tengok fail yang melulus penjualan UMBC itu. Jangan kata saya sign atau menandatangani untuk melulus penjualan saham-saham UMBC itu. Bahkan tengok pun saya belum. Yang kedua, saudara-saudari, saya perlu bangkit hal-hal ini kerana dia menyentuh maruah bukan saja diri saya tetapi keluarga saya. BMF, seolah-olah saya ini penyamun di tengah-tengah masyarakat Melayu. Demi Allah, saya tidak terlibat dengan BMF. Kalau saya berdosa, kalau saya makan duit haram, saya berdoa kepada Allah Maha Esa, binasalah saya. Sesiapa juga boleh memeriksa rekod saya. Di sebaliknya, kalau ada orang-orang lain yang menyeleweng dan melakukan korupsi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka ini. Saya bangkit hal ini, saudara-saudari, oleh kerana tidak terlintas di fikiran saya nak makan duit haram. Apabila saya berikrar nak berkhidmat kepada masyarakat menerusi UMNO, bukan jawatan yang saya kejar, bukan kedudukan yang saya kejar, bukan kekayaan yang saya buru. Tanya orang Kelantan, saya tak pernah makan duit haram di Kelantan ini. Tanya Kementerian Kewangan, 8 tahun setengah saya pimpin Kementerian Kewangan, satu kontroversi pun terhadap diri saya tak pernah dibangkit. Sudah 2 tahun setengah saya pimpin Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, tak pernah orang kait apa juga benda dengan diri saya. Saya pimpin 10 tahun
Bank Bumi Putra dan juga pernah tak pernah timbul soal rasuah ataupun kickback. Kerana saya saudara-saudari berkhidmat untuk nusa dan bangsa. Kalaupun saudara-saudari memutus hari ini para menteri tidak akan diberi gaji, saya terima dengan sesuka hati untuk memberi khidmat menteri. Saudara-saudari, bukan saya nak mendewa-dewa diri saya, tidak. Tetapi kadangkala fitnah yang dibuat-buat ini, kadangkala menyiksa saya. Tak ada tempat nak mengadu selain daripada saudara-saudari, ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.